Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa ibarakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Fasun sebuah pasal. Wa wakalatul hadiri sahihatun inda malikin wa syafi'i wa ahmada. Wakalah dari orang yang hadir. Hadir bukannya safar. Adalah sahihatun, hukumnya sah. Menurut pendapat daripada al-imam Malik, al-imam al-syafi'i dan al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi wakalah, kita yang hadir nih, kita sekarang nih Jakarta, gak kemana-mana. Wakalah kita sahihatun, sah. Lalu pendapat jumhur, pendapat daripada al-imam Malik, madhab kita juga madhab al-imam al-Syafi'i, juga madhab daripada pendapat al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu majma'in. Wa illam yardha khusmuhu bidzalika, sekalipun saingannya, lawannya itu enggak senang, enggak ridha, enggak senang dengan wakalahnya, sekalipun demikian dia punya musuh, dia punya lawan. Ini orang berwakil, misalnya ngambil sesuatu, dia ngewakilin orang lain untuk ngambil sesuatu. Kemudian khusmuhnya, ini dia punya lawannya, saingannya, musuhnya kagak demen. Sekalipun demikian tetap sah wakalahnya itu. Jadi enggak ada urusan, tidak ada urusan senangnya atau tidak senangnya daripada musuhnya, saingannya atau lawannya. Dengan syarat idza lam yakunil wakilu aduwan lil khasmi. Dengan syarat adalah orang yang menerima perwakilannya, wakalahnya, dia bukan musuh bagi saingannya, bukan musuhnya, bukan. Si A wakilnya, si B wakil. Jadi ada wakil, ada wakil, ada wakalah. Sama seperti al-wadi ya, ada al-muwaddi, ada al-wadi, ada al-wadi'ah. Al-muwakil, orang yang mewakilkan. Al-wakil, orang yang menerima perwakilan. Al-wakalah, perwakilannya itu. Jadi misalnya orang yang mewakilkannya, mewakilkan pembelian barang kepada si B, si A. Nah, si A disebut dengan wakil, si B disebut dengan al-wakil, perwakilannya disebut dengan al-wakalah. Jadi selama si A, selama si B bukan musuh si A, maka dihukumkan wakalahnya, dihukumkan sah. Ini pendapat daripada jumhur ulama, demikian. Jadi jumhur ulama yaitu pendapat dari al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad bin Hanbal, wakalah dari orang yang hadir. Kita ini hadir, kita enggak safar, maka dihukumkan sah sekalipun saingannya, lawanannya, musuhnya enggak senang. Tapi dengan syarat orang yang menerima perwakilannya adalah bukan musuhnya. Kalau musuhnya dihukumkan enggak sah. Misalnya si A dengan si B, si B musuhin si A, itu enggak sah untuk berwakalah kepada si B. Kenapa demikian? Si A tidak sah berwakal dengan si B karena si B adalah orang yang musuhinya. Demikian tuh dalam madhab jumhur ulama, madhab al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in. Kenapa demikian? Kok enggak boleh sih? Kok enggak sah sih? Nanti dia bakal berkhianat tuh, demikian. Karena wakalah adalah amanah tuh. Kalau seandainya disalahkan kepada musuhnya, nanti dia bakal berkhianat. Maka demikian dihukumkan tidak sah oleh pendapat jumhur wakalah kepada musuhnya. Waqala Abu Hanifah, berkata al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, la tasihhu wakalatul hadiri, tidak sah wakalah dari orang yang hadir, illa biridhal khasmi, kecuali dengan keridhaan dari musuhnya. Mesti pakai ridha musuhnya tuh. Musuhnya ridha senang baru sah wakalahnya. Illa kecuali an yakunal muwakkilu maridhan. Misalnya si A dengan si B bermusuhan. Ini si A mewakil, si B wakil. Dia pengen mewakilkan misalnya penjual sesuatu kepada si B yang merupakan musuhnya, padahal dia musuhnya. Jadi wakil juga. Ini bagaimana hukumnya? Kalau si B nya ridha, maka baru dihukumkan sah wakalahnya dalam madhab al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kalau tadi jumhur enggak? Jumhur mau ridha mau kagak, si musuhnya dihukumkan sah wakalah daripada orang yang mewakilkan, hukumnya sah tuh.
Tapi tadi dengan catatan jumhur adalah orang yang menerima perwakilannya bukan siapa tadi, bukan musuhnya. Kalau musuhnya nggak sah. Kalau Imam Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau menghukumkan tidak sah wakalah dari orang yang hadir kecuali mendapatkan tertentu daripada musuhnya. Illa an yakuna al-muwakkilu maridan, kecuali orang yang mewakilkannya dia sakit. Au musafiran, atau dia musafir ala thalathati ayyamin, 3 hari. Bagaimana hukumnya? Fayajuzu hina idin, maka dihukumkan sah ketika itu. Boleh dihukumkan, boleh dihukumkan sah dalam madzhab Al-Imam Abu Hanifah, mewakilkan tanpa ridha daripada orang yang menerima perwakilan yang adalah dia merupakan sebagai musuhnya. Itu sah dalam madzhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa idza wakkala syakhsan, apabila ada orang yang mewakilkan kepada orang lain, istifa'i hukukihi, untuk menunaikan daripada hak-haknya, fa'in wakkalahu bihadratil hakimi, kalau seandainya, jika seandainya ini orang mewakilkan, jika ini orang mewakilkannya di hadapan seorang hakim, jaza dzalika, maka dihukumkan boleh. Wala yahtaju fihi ila bayyinatin, dan tidak perlu padanya kepada bayyinah. Jadi enggak perlu saksi. Al-bayyinah asy-syuhada. Jadi al-bayyinah adalah asy-syuhada, saksi-saksi. Al-asyhad saksi. Al-bayyinah adalah al-asyhad saksi-saksi. Wa la yahtaju fihi ila bayyinatin. Jadi kalau seandainya ada orang yang mewakilkan di hadapan seorang hakim, maka dihukumkan wakalahnya sah. Wa sawa'un wakkalahu fi istifa'il haqqi min rajulin bi'ainihi aw jama'atin, baik mewakilkannya untuk menunaikan hak dari satu orang laki-laki atau sekelompok orang, sah dihukumkan itu, dihukumkan sah. Wakalahnya mau menunaikan hak dari satu orang laki-laki atau lebih dari dua orang laki-laki, dihukumkan sah wakalah yang seperti itu. Walaysa huduru man yastawfi minhul haqqa syaratan fi syahati tawqihi, dan tidaklah hadirnya orang yang menaikkan hak daripadanya merupakan syarat pada keabsahan tawqilnya. Wa in wakkalahu fi ghairi majlisil hukmi fayathbutu wakalatuhu bil bayinati indal hakimi, dan jika ada orang yang mewakilkan pada selain majlis hakim, maka tetaplah wakalahnya bil bayinah, harus ada saksi. Jadi kalau di hadapan hakim nggak perlu saksi, tapi kalau seandainya di majlis bukan majlis hakim, di luar majlis hakim, di luar pengadilan, itu seandainya ada orang yang mewakilkan pada orang lain, harus diangkat saksi indal hakim, seorang hakim. Thumma yadda'i ala man yutalibuhu bimajlisil hukmi, kemudian dia mendakwakan atas orang yang dituntutnya di majlis hukum. Hada madhhabu Malikin wa Syafi'i wa Ahmad, ini merupakan madhab daripada Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala Abu Hanifah, berkata Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, in kana al-khusmu alladhi wakkala 'alayhi wahidan kana huduruhu syaratan fi shihhatil wakalati, jika musuhnya, saingannya, lawannya adalah orang yang mewakilkan atasnya kepada satu orang, maka kehadirannya merupakan syarat pada keabsahan wakalahnya. Au jama'atan, atau sekelompok orang, kana huduru wahidin minhum syartan fi shihhatil wakalah, adalah kehadiran satu orang daripada mereka adalah syarat pada keabsahan daripada wakalahnya. Jadi itu demikian hukum daripada al-wakalah. Jadi al-wakalah dihukumkan sah menurut para jumhur ulama, sementara menurut al-Imam Abu Hanifah dihukumkan sah, tidak sah dihukumkan wakalah kecuali dengan mendapatkan keridhaan daripada musuhnya atau saingannya. Wallahu a'lam bissawab.